Nah, ini kalau boleh tahu ini bisnya udah nggak jalan berapa bulan, Mas? Ini tuh sudah hampir 4 bulan tidak jalan sama sekali. 4 bulanan ya berarti ya? Tuh. Itu kalau perkiraan rugi itu bisa diperkirakan nggak, Mas? Berapa bisa. Gitu? Kalau perkiraan rugi itu per bulannya itu hampir... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ahmad Wildani. Nah, kali ini saya sudah berada di garasi dari PO Zamroni ya. Hari ini saya bahagia sekali karena ini untuk pertama kalinya ya. Ini setelah hampir 3 bulan saya tidak naik bis. Dan hari ini saya akan naik bis ikut manasi mesin. Ini rencananya nanti akan ada 60 PO kalau nggak salah yang kumpul di Sunan Giri. Oke, sekarang kita akan berangkat menuju ke Sunan Giri. Ini sekarang kita coba tanya-tanya ke salah satu pengurus dari PO Zamroni ini ya. Mas, siapa namanya, Mas? Mas Dimas. Nah, Mas Dimas ini. Ini hari ini mau apa ini, Mas? Acaranya, Mas? Ini acara manasi bis. Gresik. Manasi bis ke Gresik ya? Iya. Nah, ini mau tanya-tanya soal itu, Mas. Dampak corona ini boleh, Mas? Oh iya, boleh. Nah, ini kalau boleh tahu ini bisnya udah nggak jalan berapa bulan, Mas? Ini tuh sudah hampir 4 bulan tidak jalan sama sekali. 4 bulanan ya berarti ya? Tuh. Oh, kalau perkiraan rugi itu bisa diperkirakan nggak, Mas? Berapa bisa. Gitu? Bisa. Kalau perkiraan rugi itu per bulannya itu hampir 100 lah. Kalau dikalikan 4 bulan itu 400. Soalnya kita dari leasing ada dispensasi, cuma kita nggak dapat sepenuhnya lah istilahnya. Oh, gitu. Masih suruh bayar separuhnya. Oh, bayar separuhnya gitu. Iya, betul. Total unitnya berapa sih, Mas? Ada 6. Ada 6. Oh, ada 6. Yang besar? Yang besar 3, yang kecil 3. Oh, yang besar 3, yang kecil 3 ya. Nah, ini terus untuk menghadapi new normal ini gimana, Mas? Untuk menghadapi new normal ini saya juga harus mengikuti anjuran pemerintah. Oh, iya. Sesuai kapasitas bis ya 50%, jadi big bus itu 50 seat jadi ya. 25. Kalau medium bus 35 seat jadi 17 seat. Oh, disilang-silang gini ya? Iya, contohnya kayak gini. Oh, disilang-silang gini ya. Terus itu, Mas, untuk harga sewanya tetap atau naik, Mas? Harga sewanya tetap. Cuma mungkin ke pesertanya bayarnya lebih mahal gitu. Iya, ya, lebih mahal. Soal kapasitasnya itu ya, dibatasi 50% tadi ya. Betul. Primo 57 deh gini ini ngarep ini ngarep ini kono wali lho weh, ojo diadono rek, aku di gini aku selak turun mau mandek lu naik perintah apa itu? Apa sih? Oh, cari duit dono.
Oke teman-teman, ini sekarang jam 8, berhenti dulu di rest area Sidoarjo. Ini juga sambil nunggu rombongan lain ya. Itu tadi di sana ada Primo 57 dan rombongan Jamroni lainnya masih di belakang tadi. Tadi masih isi bahan bakar dulu ya lainnya, oke. Sekarang kita akan lanjut lagi menuju ke Sunan Giri. Kan negatif kayak jam nasi. Tapi ntar kita temen lagi. Teman, ini sekarang udah sampai di itu ya, di daerah parkirannya Sunan Giri. Tadi parkirannya di sana itu udah full ya, karena ini juga efek kita datangnya telat, jadi parkiran di sana udah membludak, udah full. Akhirnya parkir di apa ini ya, kayak lapangan gitu. Itu ada juga bus Alvin Jaya, kemudian ada Elf, itu yang nggak kebagian parkir, jadi dibuang sampai sini dulu. Gitu. Tadi di sana juga ramai banget ya, kalau 50 bus lebih tadi di sana, parkirannya sampai nggak muat ya. Thank you.
nyantoi aku langsung melebukun iso. Oke teman-teman, ini sekarang udah sampai di garasi dari Zamroni lagi. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Ahmad Tuntani. Thank you.